Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Wan Wanian. Semangat pagi, selamat pagi. Pagi ini kembali saya berada di depan terminal Bayang. Kembali melihat, memantau pemberangkatan bis PS atau ELEP pagi dari Bayah. Ada bis Rudi dan juga bis Damri guys ya. Biasa bis Damri yang ke tujuan Serang guys. Ya, pagi ini pukul 05.28 menit guys ya. 05.28 menit. Sudah terparkir 2 unit Rudi ya, tujuan Cimone ya, di terminal pintu keberangkatan ini guys. Kita nanti dekati ke sana guys. Oke, saksikan terus pantauan saya pagi ini keberangkatan bus dari Bayah. Ya, untuk PS Rangkas Bitung sudah 2 unit ya yang berangkat. Tadi yang keduanya Trimulya ya, yang merah jambu ya. Untuk yang pertama biasa yang hijau muda gitu. Dia berangkat jam 5 biasanya. Mungkin sekarang sudah nyampe sekitar ya Panjaungan ataupun Ciara ya untuk yang pertama. Kalau yang kedua paling di Pangkerangan ya, sekitaran di Cimangpang atau di Cisii guys. Ya guys, untuk Bayah Pelabuhan Ratu sudah 2 unit di sana lagi ketaim ya. Ada logam yang belakang dan yang depan tuh hitam ya, belum datang Ibnu Asmalnya. Biasanya nanti diikuti kemudian di Ibnu Asmal guys. Ini gerbang hari nelayannya masih utuh ya. Punya perayaan kemarin hari Minggu, ulang tahun nelayan Bayah yang kelima guys. Seperti ini situasi pagi 05.45 di Terminal Bayah. Dan di sini terparkir 2 unit Rudi ya. Untuk Cimonean Arampi ada di belakang. Dan ini yang pertama nanti guys, menuju Rangkas Bitung Cimone Tangerang. Tiba muatan paket sale. Sale produksi khas dari Bayah, Cirograng dan sekitar. Ya guys, sana tuh jalan raya Cikotok ya, Bayah Cikotok. Pasir Kurai tembus Cisolok Pelabuhan Ratu guys. Ini sebutan jalur lintas menuju Pelabuhan Ratu ya, Cisolok. Dan ini ada tugu masih ya yang dibangun di 1989 dan diresmikan oleh Bapak Yogi SM ya, waktu itu Gubernur Jawa Barat. Operasional pertama jalur lintas ini 1989. Dan ini tentu kerangka Bitung guys. Untuk Damri HS ada warna stasiun Rangkas Bitung tiba ya pukul 06.01 menit di depan terminal Bayah. Ya, untuk Rudi Idola berangkat ya. Menuju Cimone Rangkas Bitung akan didorong oleh
Damri HS. Muatannya sekarang udah lumayan nih, udah pas jok ya untuk Damri ini ternyata. Wah, banyak sekali. Keren. Damri mendahului jadinya di depan. Ya, Damri berangkat. Dan untuk pagi ini mungkin nanti ada yang nambah ke sini untuk Rudi ya. Ini baru dua yang siap di terminal. Baik, angkotnya baru datang nih, angkot paling pinggan. PS Denjaro tiba dari Cikotok menuju Rangkas. Langsung berangkat lagi. Rudi juga perlahan bergerak barengan dengan PS Denjaro kali ini. Ya guys, kalau tadi idola berangkat pertama, tim keduanya yaitu Aropi nih guys sejurusannya. Jadi tertulis si Kotop Rangkas Malingpi, Cimone Bayak ya, dengan Ripple andalan Kang Epul. Sore biasanya dan selalu sampai insya Allah. Damri Cikotok tiba pagi ini menuju Serang dan ada penumpang satu guys. Pukul 06.15 menit tiba di terminal Bayah ini guys. Lumayan penumpang. Gilo ke iraha deh menuju Serang via Malingping Saketi Pandeglang kalau dari Cikotok ini guys. Kalau yang sawarna via Gunung Kencana ya. Kalau yang ini berangkatan dari Cikotok. Ini jelas di sininya tertulis angkutan perkotaan Jabodetabek. Karena ini Bandara Soekarno-Hatta. Oke, berangkat lagi. Sip, mantap. Menuju Serang. Nalponnya Jos. Masuk Rudi Baladewa, guys. Untuk tim ketiga pemberangkatan dari Terminal Bayah di belakang Aropi nantinya dia. Masuk terminal Bayah. Sudah muatan Cimone itu rombongan. Ini tiba Elap Rafa Boy guys. Lauseh ya. Langsung berangkat dari Cikotok. Untuk pelabuhan ratunya Ibnu Asmal masuk di tim ketiga. Ya, untuk tim kedua Rudi ya 06.30 keluar dari terminal ya, berangkat menuju Cimone. Jadi muatannya bagus, ada rombongan dari motor sekitar 3 orang ya. Jeda 30 menit tadi 06.00 untuk idola itu udah berangkat. Dan di sana maju untuk Rudi Baladewa jadi tim ketiga ya. Keberangkatan ketiga. Dan untuk Kalideres pagi ini berangkat dari Kalideres katanya guys.
karena Wajon itu cuma satu trip ya, seperti sama Cimone juga. Dan hari ini kebetulan dari Kalideres, karena hanya ada satu unit yang Kalideres bayar ini guys. Supaya orang gak? Ayo. Ada tiga ya. Makang Epul menuju Cimone. Ini ROV-nya seperti ini tampilannya guys. Ini unit paling medium ya, paling pendek, karena ini 100 PS guys. Berbeda dengan yang Baladewa di sana itu 120 PS guys ya. Agak panjang dia. Mediumnya agak panjang, agak gede ya. Ya, 5 menit bertahan di depan terminal menunggu penumpang berangkat. 06.38 menit perlahan bergerak di Jalan Raya Bayam Malingping menuju Rangkas Bitung, Cimone, Balai Raja dan sekitarnya guys. Semoga selamat sampai tujuan. Ropi River Kang Epo. Dal del dol PS Palabuhan Ratu masuk lagi guys. PS dari Binuangen tujuan Palabuhan Ratu. Ning Nonon ini yang pertama ya. Binuangen Palabuhan Ratu PS dengan livery kuningnya guys. Belok kanan dia menuju Palabuhan Ratu guys. Tiba PS Sikotok Waaca. Unitnya lumayan lama ya. Tua. Wanda ya julukannya. Waaca, dia selalu ada muatannya ternyata, karena supir senior guys. Oke guys, karena sudah pukul 7 lewat 7 menit, sepertinya hunting saya pagi ini ya, hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 cukupan di sini. Semoga bermanfaat untuk informasi ya, seputar keberangkatan bus dari Baya, PS dari Baya, tujuan Rangkas Bitung, Cimone, Kalideres dan Palabuhan Ratu, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.